jelas di beberapa media, kanal media, nama-nama online itu jelas judulnya seperti itu. Kenapa sebab itu judulnya seperti itu? Satu, kalau tidak ada judul itu, tidak ada alfalah plosonya, enggak laku berita itu. Enggak menarik. Iku sing menarik kalau untuk beritanya hanya ada dua. Oh, kudu ana alfalah ploso. Iku to minimal level bawah ya. Lah, mau kan sangat cepat iki mesti beritanya. Mana sing hati-hati. Oleh pengen gue sangar manis, santri ini Mbak Maimun Kiber melakukan lalu sangar manis di malah aneh. Artinya penting itu, penting untuk penghayatan kita semua bahwa atraksi model ini penghayatan. Kemudian dicek lah kali rencang-rencang kimak itu, wonten wilayah kota itu dicek. Ternyata ketemu tenan, ada satu pengasuh muda usianya sekitar 33 tahun melakukan pencabulan terhadap santrinya. Dan anak ini kok alumni mana? Apa benar alumni Rosso? Ternyata iya tenan, alumni Rosso. Dan Rosso ini orang dino. Wallahul adzim, namun 2 hari dan dia tidak betah di sana. Jadi dia itu ketika usia 18 tahun kali yang sampai di kontrol. Dan kemudian buatan betah, si orang dino boyong. Boyong pulang. Setelah itu usia sekitar 28 atau 27 orang tuanya meninggal. Dadilah kiai. Nyandrine gagal, kramate bapak e kandil. Yo iki sing didawuhi kan Nabi, halatu ummati ala aidi ghairi matin sufaha, tapi bingung. Besok rusaknya umat saya itu di tangan pemuda-pemuda tolol tapi berdarah. Contohnya juga pulau nah, belum ngerti deh potensi rusak kulon ya, bukan. Potensi rusak kulon itu dulu, dan lebih dulu lagi adalah potensi rusak yang bisa saya lakukan. Karena kebetulan paling masuk ini, Allah utuh dan berlaku. Dimana, oke, kalau saya hubung, dimana